lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi dangdut ternama meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah meninggal dengan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah puncak tuntasnya kerinduan seorang hamba kepada Sang Ilahi. Dunia musik dangdut kehilangan salah satu penyanyi dangdut terbaiknya, yaitu Koni Nurlita. Kabar duka ini dibenarkan oleh sahabat mendiang Koni Nurlita, yakni Novan. Saat dihubungi oleh kapanlagi.com, Novan mengungkapkan bahwa Koni meninggal di waktu pagi hari. "Iya betul mas, Mbak Koni meninggal tadi pagi antara jam 8-9 pagi karena serangan jantung," kata Novan. Menurut Novan, Koni tidak memiliki riwayat sakit, bahkan sebelum meninggal, Koni sempat mau berolahraga. Koni kemudian menghembuskan nafas terakhir ketika dibawa ke rumah sakit. Koni Nurlita dikenal sebagai salah satu pedangdut yang cukup aktif di era 90-an. Meskipun karirnya di industri musik dangdut memang tidak semoncer penyanyi angkatan seperti Ikke Nurjanah dan Cici Paramida, tetapi ia telah banyak meluncurkan single dan album. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.